Halo guys, di jajanan Ponya ini ada tahu goreng, ada bawon dari Sol. Nah, itu ada tempe, ini ada lontong isi kentang, isi udang, dan ada isi oncom. Nah, itu juga ada asinan dan ada kolok, dan tidak lupa ada yang kerupuk mie. Sobat YouTube, kembali lagi ke channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana di bulan Ramadan, tepatnya di hari kedua. Kali ini saya berada di satu tempat, pada jajanan takjil Ramadan nih. Tepatnya di Kelapa 2 Depok, Jalan RTM. Nama jajanannya adalah Warung Pok Nyai. Beliau sebelumnya hari biasa juga menjual nasi uduk. Kali ini tepatnya di bulan Ramadan, tentunya menjual takjil-takjil atau makanan-makanan di bulan Ramadan untuk berbuka puasa, oke? Seperti apa kondisinya pada saat sore hari nanti? Karena kemarin saya review pada hari pertama kondisinya sangat ramai, jajanan di sini sangat laku dan ramai habis terjual. Makanya saya datang agak siang hari nih untuk mengetahui jajanan-jajanannya sehingga saya bisa review dengan lengkap. Oke, seperti biasa jangan lupakan subscribe, like, komen, serta share biar saya teman semangat membuat konten-konten selanjutnya. Oke, thank you. Halo guys, di jajanan Ponya ini ada tahu goreng, ada bawon dari Sol. Nah, itu ada tempe, ini ada lontong isi kentang, isi udang, dan ada isi oncom. Nah, itu juga ada asinan dan ada kolak, dan tidak lupa ada kerupuk mie nih. Jajanan di sini murah meriah guys. Untuk gorengan 5.003, lontong 5.003 dan kolak 7.000 dan asin 6.000. Oke guys. Halo guys, posisi warung Ponya itu di sini guys. Tepatnya kalau dari arah sono tuh dari perapatan. Nah, ini dekat Indomaret nih. Ini juga ada jualan nih, ada sabana, ada gorengan. Nah, di sini nasi uduk Betawi Pok Nyai. Kalau hari biasa jual nasi uduk, nah kebetulan nih Ramadan jadi jual takjil. Nah, kondisinya dari RTM, guys. Ini kondisi masih sangat siang, guys. Sekitar jam 3 nih, oke. Kita lihat keseruannya pada saat sore hari.